Halo guys, selamat datang di channel saya. Sebelum kita lanjut videonya, ayo support channel ini dengan klik like, share, and subscribe. Oke, mari simak videonya. Maroko vs Kroasia live hari ini. Bagi Maroko maupun menjadi runner-up Piala Dunia 2018, kemenangan di laga pertama ini akan sangat krusial. Pasalnya, di grup yang juga dipenuhi Belgia dan Kanada ini, persaingannya diprediksi bakal sangat ketat. Maroko dan Kroasia sama-sama memiliki pemain ternama yang tersebar di klub-klub top Eropa. Di kubu Maroko, ada pemain-pemain seperti Achraf Hakimi, Romain Saiz, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, hingga Sofiane Boufal. Sementara itu, Kroasia memiliki pemain-pemain berkualitas, terutama di lini tengah dan di lini depan. Dengan materi pemain seperti Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, hingga Ivan Perisic, Kroasia tetap pantas diperhitungkan. Timnas Maroko akan menghadapi timnas Kroasia di Stadion Al Bayt pada matchday 1 Grup F Piala Dunia 2022. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Rabu, tanggal 23 November tahun 2022, jam 17 waktu Indonesia Barat.